Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya, Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips seputar bisnis online yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang saya mau jawab pertanyaan, yaitu apa sih frekuensi itu di FB Ads? Jadi frekuensi itu di FB Ads sama dengan frekuensi sama dengan impression dibagi dengan reach. Nah, singkatnya ini impression sama reach sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Cari aja apa itu impression dan apa itu reach sebelumnya. Yang intinya adalah impression jumlah iklan kita tampil, dan jumlah dan reach adalah berapa orang yang tergapai, berapa orang yang melihat iklan kita. Jadi sebagai contoh gini, duh maaf tripodnya goyang-goyang ya karena. Jadi contohnya gini, jika ada Instagram, jika Anda beriklan di Instagram, frekuensi itu adalah jumlah orang, kasarnya gini, jumlah yang dilihat oleh satu orang. Jadi Instagram, satu Instagram sama dengan satu user, dia berapa kali lihat sih? 2 kali kah, 3 kali kah, 4 kali kah, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan, saya ulangi ya, jika frekuensinya sama dengan 2, artinya satu orang user Instagram ini, dia melihat iklan Anda 2 kali. Iklan. Itu frekuensi 2. Jika frekuensinya 3, berarti satu orang user itu melihat 3 kali. Bagusnya mana sih, 1 kali atau berapa kali frekuensinya? Nah, saran saya, sepengalaman saya, lebih mendekati 1 itu lebih baik. Artinya, Anda menjangkau pelanggan yang belum melihat iklan Anda atau belum tahu brand Anda. Jadi saran saya mendekati 1 itu baik. Mendekati 1 itu baik. Saya pribadi, frekuensinya saya kejar itu dinilai sekitar 1,1 sampai 1,2. Kalau melebihi itu, saya akan matikan iklannya. Ya. Oke, itu aja tips singkat, bukan tips ya, penjelasan singkat tentang apa itu frekuensi. Jika Anda merasa ini membantu Anda, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.